Oke, ini ada sok satu tidur miring punya Mas sama Mas. Mas Dedi. Kok ganteng? Ini sok, itu sok depan belakang itu enggak tahu apa. Nah, ini. Ini tapolinya juga error. Oke, kita buka dulu. Punya Mas Dedi Kenteng Wonogiri. Ini sudah menggunakan ukuran yang paling besar sama dengan busi mobil 14 mili atau baut 19-an. Jadi ini terpaksa kita sok kembali ke baut 17. Oke, ini kita drat dulu menggunakan drat 16 kali 1,5. Masuk runcing dulu. Setelah runcing, kita kasih yang ini sampai jebol ke sana. Bol, hati-hati di dalam sana ada saringan dan dikasih lap supaya tidak rusak saringannya. Oke, kita masukkan drat busi CB, tapi sebelum itu kita luarnya ini kita bersihkan dulu dengan senai 16 1,5, karena rata-rata dari pabrikan agak kurang sempurna dratnya ini. Ini kita coba di sini. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini untuk memperkuatnya ini adalah drat. Kalau sok tapoli drat cuma di plastik setil atau di solatip itu tidak bakalan kuat. Tapi kalau pakai drat, insya Allah kuat. Dan kita perbantukan dengan plastik setil atau dexton. Kita kasih lemnya lebih banyak di sini, karena kalau dia sudah masuk, ini lemnya ini penjelepretannya keluar bukan ke dalam. Tapi kalau kita kasih di sini terlalu banyak, nanti dilepret ke dalam lebih banyak. Ini cuma sedikit saja yang terbanyak di sini. Oke, kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Awet. Kemudian kita kuatkan dengan murnya. Oke. Kencangan harus kencang, tapi harus hati-hati. Ini aluminium dan tipis, rawan pecah. Nah, pembukaan ini kita kencangkan, terus tahan, tapi cenderung mengencang. Terus yang ini kita buka. Nah, selesai. Nah, tuh. Alhamdulillah, selesai. Kemudian kita kasih baut M12 kali 1,25. Ini ringnya pakai ring aluminium. Oke, alhamdulillah kuat. Buka lagi. Oh, gampang. Oke, selesai. Oh, ketok. Oke, terima kasih. Ya.